Jangan tidur malam ini. Gerhana bulan sebagian akan terjadi di seluruh pelosok Nusantara. Gerhana bulan sebagian di mana bumi, matahari, dan bulan berada pada titik sejajar sehingga membentuk sebuah kegelapan pada sinaran bulan. Gerhana bulan kali ini adalah gerhana bulan terakhir di tahun 2023. Secara spiritual, gerhana bulan kali ini adalah kunci ketiga dibukanya masa kolopendu, masa kegelapan, masa penuh dengan angkara murka, masa penuh dengan perbaikan dan keselarasan di alam semesta. Kerusakan yang sudah kita buat bertahun-tahun menuju kepada proses pemurnian kembali. Apapun agamamu, apapun sukumu, apapun bahasamu, bersatu dalam doa, bermunajat kepada Ilahi, memohon keselamatan dan perlindungan bagi diri dan seluruh umat manusia di dunia. Gongnya telah dibunyikan. Mari bersatu dalam doa, eling lan waspodo. Biarkan yang sedang berkecamuk dengan politik, biarkan yang sedang berebut kekuasaan, biarkan yang sedang berperang melawan hawa nafsu dan keinginannya menguasai dunia. Kita bersama bergandengan tangan dalam doa